Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang ibu-ibu tersambar kereta api usai berselfie di tengah rel di kawasan Jalan Cibangkong, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Video amatir warga merekam sekelompok ibu-ibu yang asik berselfie di tengah rel di kawasan Jalan Cibangkong, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Para ibu ini berselfie setelah senam bersama. Usai berselfie, salah satu ibu ingin menyeberangi rel, namun tidak mengetahui ada kereta akan melintas. Korban kemudian terserempet kereta dan terpental sejauh 10 meter. Warga di sekitar lokasi langsung membawa korban ke rumah sakit. Namun sayangnya, korban dalam perjalanan meninggal dunia. Mungkin karena musik terlalu keras, para warga udah berteriak ke si ibu. Awas ada kereta, jadi nggak kedengar gitu. Pas dia mau nyebrang pulang, kereta udah dekat. Akhirnya ya kena kereta itu. Kejadian yang viral di media sosial ini dapat menjadi pelajaran untuk lebih berhati-hati dan tidak berselfie di tempat berbahaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.